Ya, jadi sebenarnya Transjakarta ini sebetulnya ini kan Transjabodetabek. Nah, kita mengevaluasi bus-bus yang dikelola oleh PPD, oleh Kemenhub. Itu jadi masalah di lapangan. Misalnya contoh, dia kalau masuk ke Transjakarta kan nggak bayar, nggak apa-apa. Tapi waktu dia pulang, dulu kan PPD memungut berdasarkan penumpang. Nah, akhirnya di tengah jalan orang mau cegat, mau turun, dia layanin. Nah, termasuk orang nggak pengen bayar di halte Transjakarta. Orang akhirnya naiknya di ujung lampu merah. Lalu saya panggil PPD, dia juga rugi. Karena penumpang begitu kita tahan, nggak boleh naik turunin penumpang, dia juga rugi. Lalu saya bicara sama Menhub, ya kami bicara sama Menhub, terus kami bicara dengan PPD, kita panggil. Dia bilang gini aja deh, tetap rute kamu jalan, kamu nggak usah pikirin penumpang. Dan supaya orang mau naik turunnya sama, 3,5 aja. Nah, kalau 3,5 dia teriak dong, malah sanggup dia kan, jauh begitu. Nah, kami yang PSO. Yeah. Kami PSO. Lalu apa kelebihannya? Kita sampaikan, ini juga kelebihannya pasti mengurangi jumlah motor. Karena kalau masih 8.000, 12.000, sekali jalan orang mikir. Beli bensin 2 liter masih lebih murah, bisa kredit motor. Nah, kalau 3,5, apalagi kami lagi kerjasama dengan Bank Indonesia, menyiapkan kartu Jakarta One. Nanti orang yang mendaftar gajinya di Bank DKI, otomatis tidak bayar. Nah, ini akan membantu menurunkan kebutuhan hidup layak orang-orang di sekitar kita sebetulnya. Nah, teorinya gampang, untuk menekan jumlah orang yang dihidup di bawah garis kemiskinan, caranya gimana? Turunkan garis kebutuhan hidup layaknya. Baru orang-orang kan di sini banyak nih, kita turunin nih, otomatis jadi sedikit. Nah, salah satu cara menurunkannya itu adalah dengan transportasi yang terjangkau, yang murah dari sekitar. Jadi Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor pun kita lagi hitung-hitungan. Kalau dikasih lewat jasa marga cepat, kita mungkin akan lepaskan supaya mengurangi beban kendaraan.